hasil tes umpan dadakan kali ini menggunakan umpan yang sangat simpel, menggunakan pisang ya. Alhamdulillah 1, 2, 3, 7 ekor ya. Ini ikan banyak yang muncul tadi, sekitar ada 6 ekor yang muncul ya. Jadi ikan 1,3 kilo, 1,2 kilo ya ini yang makan. Umpan yang sangat simpel menggunakan bahan dasar pisang Ambon ya, pisang Ambon edisi mancing harian. Alhamdulillah ada hasil, ini nandanya umpan mau dimakan ikan. Umpan tidak tersisa. Ini pisang Ambonnya. Ini sisanya tadi sisa buat umpan dimakan sendiri ya, ini pisangnya. Selamat mencoba, semoga cocok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Tomar Gen Fishing. Seperti biasa, saya akan berbagi tutorial racikan umpan ikan mas. Umpan ikan mas edisi mancing harian dan edisi umpan dadakan ya. Kali ini saya menggunakan bahan yang sangat simpel, menggunakan pisang ya. Pisang Ambon dan ada kinoy, ada deho, ada kroto dan hanyiran tambahan daging ikan nila ya. Ikan nila bisa pakai secukupnya saja. Dukung terus channel atau Margin Fishing dengan cara like, comment, share dan subscribe, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video terbaru berikutnya. Langsung saja kita pisahkan dulu ya antara daging ikan nila dan dari durinya ya. Kalau ikan nilanya ukurannya besar-besar, bisa pakai yang ukuran 3 jari ya. Halus putih nggak ya? Goreng. Goreng itu. Aduh. Cai kurang kan? Cai termusuh saat? Termusuh saat. Setelah dagingnya terpisah dari duri-durinya, langsung kita haluskannya. Kalau untuk ukuran ikan nila yang besar-besar, pakai 3 ekor saja ya. Kurang-kurang, Ge. Langsung kita haluskan. Mending mangkat melindog asin, begitu kurang, Ge. Terus kita campurkan deho-nya ya. Deho seperti biasa takaran 5.000 ya, atau 2 sendok makan. Jika tidak ada deho bisa pakai sambel. Bebas, ini mau pakai sama minyaknya juga nggak apa-apa ya. Sendok asin, Jik. Sendok asin. Emang Chandra. Di mana tuh? Maya. Hah? Di mana? Duka. Hari Mang Duka sih di mana? Setelah tercampur merata ya, langsung saja kita pakai ini ya. Pisang ya. Aduh, ini lumayan. Pisangnya pisang Ambon saja ya, aromanya
Harum. Pakai satu potong saja atau separuh ya. Aduh. Duh, licin banget sih, eh. Biar memudahkan penghancurannya, kita tambahkan kinoi ya. Bisa, jika tidak ada kinoi, bisa pakai telur penyu ya. Jika tidak punya pisang Ambon asli, bisa pakai esennya ya, yang aroma pisang Ambon itu ada kan. Langsung kita campurkan dengan hanyiran yang tadi ya, ikan nila dan teho. Jika ukuran ikannya terlalu kecil-kecil, bisa disuntik dengan kuning telur asin ya. Jika masih lembek, tambahkan lagi kinonya ini. Dan yang selanjutnya tinggal tambahkan kroto. Kroto bebas ya, mau pakai berapa aja, yang penting ada krotonya. Sebelum dipakai, kita rendam dulu di air apa, dengan air panas ya, terus kita buang airnya. Jika sudah ter apa, krotonya sudah dibuang, airnya tinggal dicampurkan ya, kroto langsung digalo saja. Dan jika masih terlalu apa namanya ini lembek, bisa tambahkan lagi kino ya. Barusan kepotong pas waktu pemasukan apa ini, pemasukan krotonya ya, ini bekas bungkusnya. Thank you.
Jadi ini murni yang nggak pakai esen ya, umpan yang sangat simple, murah meriah, dan bahannya sangat mudah sekali ditemukan di sekitar rumah Anda atau di sekitar pemancingan Anda ya. Mudah-mudahan cocok dengan kondisi air di tempat Anda mancing. Terima kasih yang sudah mendukung channel Termakin Fishing. Salam setrek, salam satu hobi, salam jarang melengkung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.